Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya ada kesempatan berkunjung ke bengkel Karoseri Baxter Irsa Putra. Dan ini merupakan bengkel pertama Karoseri Baxter Irsa Putra. Karoseri Irsa Putra mempunyai 3 bengkel ya. Kemudian kita akan lihat ke bengkel yang kedua. Ini merupakan bengkel yang kedua, ini berada di samping rumahnya Pak Eko Pranoto. Ini merupakan bengkel khusus untuk membuat buat truk ya, baik kanal atau kerangka sampai pembuatan truknya ya. Sedangkan untuk bengkel yang pertama tadi itu khusus untuk variasi ya, untuk pemasangan variasi. Awalnya sih bengkel yang pertama ini dulu semuanya di sini pembuatannya, itu baik mulai dari pembuatan truk sampai variasi sampai finishing. Namun karena banyaknya pesanan atau orderan dari konsumen yang memesan bak truk dan variasi serta pengecatan, makanya dibagi menjadi 3 bengkel ya, yang ini yang pertama dan tadi yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga saya belum sempat mengambil videonya karena baru mulai buka, jadi belum sempat. Yang direncanakan semuanya di sana juga akan pembuatan total semuanya di sana. Jadi itulah Irsat Putra berbadan hukum CV, yakni CV Irsat Putra melayani pembuatan bakter hingga variasi ya. Bagi sobat yang ingin melakukan pemesanan bisa menghubungi nomor telepon maupun WA, ataupun bisa datang langsung ke Desa Sengon Cipelem, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.